terlebih dahulu. Ya, Mas Andi, siapkan. Doa mulai. Selesai. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, akan Bu Guru absensi dulu. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah, masuk semua. Sehat semua ya? Ya. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Mbak Aisyah, bergerak. Terus, apa lagi? Bernapas, pinter, Mas Ahmad. Terus, apa lagi? Berkembang biak, ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bernapas. Siapa yang tahu bernapas itu apa? Pinter, Mas Farhan. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, hari ini Bu Guru akan membuat alat peraga tentang pernapasan pada manusia. Ya, sudah tahu pernapasan pada manusia? Nanti akan Bu Guru praktekkan dengan alat peraga agar anak-anak lebih bisa memahami materi. Oke, alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama, botol air mineral bekas. Ini nanti diibaratkan sebagai tubuh manusia. Yang kedua, sedotan. Sedotan ini nanti sebagai kerongkongan manusia. Kemudian balon. Balon nanti sebagai paru-paru manusia. Lalu karet gelang dan cutter atau gunting. Langkah pertama, kita potong bagian botol yang bawah. Kita potong seperti ini ya. Hati-hati bagian bawahnya. Lalu kita ambil sedotan. Kita kasih balon. Kita tali pakai karet gelang yang kencang sampai udara tidak bisa masuk ke dalamnya. Lalu kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Kita ikat atas bagian atasnya. Kita masukkan balon lagi seperti ini. Kita masukkan ke ujung botolnya seperti ini, dan kita ikat lagi pakai karet gelang agar udaranya tidak bisa masuk. Ya. Terus yang terakhir, kita tutup ujung botol yang tadi kita potong dengan balon sampai rapat ya. Sampai rapat, sampai udara tidak bisa keluar. Pakai karet sampai tidak bisa keluar udaranya. Kita tutup yang kencang. Ya, seperti ini sampai rapat tidak bisa keluar. Kemudian kita tarik dari ujung botol ini. Balonnya akan mengembang mengempis. Nah, ini menandakan ketika tubuh kita sedang bernafas. Nah, seperti itu. Menghirup udara, mengeluarkan udara. Seperti ini ya. Bisa anak-anak? Mudah kan? Iya.
Gitu ya. Terus sekarang kalian membentuk kelompok. Jadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba ada tugas dari Bu Guru. Setelah kalian mengamati alat peraga dari Bu Guru tadi, kalian simpulkan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Apa yang dapat kalian lihat dari alat peraga tadi? Proses pernapasan pada manusia. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Coba kita tarik kesimpulan bersama-sama. Apa yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran hari ini? Bernapas adalah apa? Proses menghirup oksigen dan mengeluarkan oksigen. Pinter ya, kalian sekarang sudah bisa melihat bagaimana tubuh kita ketika bernapas. Biasanya kan kalian cuma melihat lewat gambar. Hari ini kita lewat peraga ya. Ada tenggorokannya, ada paru-parunya, dan sebagainya. Gitu ya, sudah paham anak-anak? Ya, terima kasih. Untuk pertemuan besok, kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan ya. Pelajari pernapasan pada hewan. Cukup ya. Ya, sekarang Mas Andi dipimpin berdoa. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.